Alhamdulillah dapat kena vaksin dengan atas kerajaan punya inisiatif kan. Yeah. So jadi orang pertama tu tak expect lah sebab kita orang first diberitahu first come first serve. So kita orang jauh dari nilai kan. So macam nak balik awal sama petang hari ni. So that's why kita orang just say jadi orang pertama. Beliau diikuti oleh rakan sepasukannya Anis Amira Rosidi sebagai atlet wanita pertama, manakala atlet memanah para S. Suresh menjadi atlet para pertama menerima suntikan vaksin. Sementara itu, turut menerima suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech hari ini, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Marikan Nine Amerikan dan beberapa pemimpin sukan lain, antaranya Presiden Majlis Olimpik Malaysia, MOM, Tan Sri Muhammad Nurzal Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, MPM, Datuk Seri Megat Disyariman Zaharudin. Kesemua mereka akan menerima suntikan kedua pada 4 Mei depan. Untuk sekarang ni saya rasa bagus. Semasa saya ambil vaksin, masa dia bagi suntikan tu pun actually tak sakit. Saya rasa selesa and the whole process was very short, very comfortable and dia explain semua perkara yang kalau kita tak selesa. So untuk saya sekarang saya rasa sangat bersyukur dan bangga dapat divaksin. Selepas 3 minggu ni saya akan ke tournament dekat Spain lagi kerana Spain pun adalah salah satu top 10 yang active cases dekat seluruh dunia ni. So harap-harap saya tak ada masalah lah selepas pergi selepas vaksin. Saya rasa okey. Saya expectation akan sakit sikit tapi okey. Tak rasa sangat lah. Rasa still okey. Bulan 5 kita ada kejohanan World Cup di Tokyo. So lebih rasa selamat lah bila travel ke overseas bila dah divaksin. Confident yes, tapi still kita perlu still lagi jaga SOP sebab kadang-kadang I mean benda ni memang bagus but still SOP kena jaga. Kalau tak jaga pun benda tu akan, I mean COVID pun akan still ada juga kalau tak jaga.